Widih, mainannya banyak banget teman-teman. Keren. Mantap teman-teman. Ada apa aja ini teman-teman? Kita lihat satu-satu ya teman-teman. Ini ada Excavator teman-teman. Kita coba teman-teman. Wah, kita coba ya teman-teman. Seperti apa ini cara kerjanya? Kayak gini teman-teman. Wah, ini untuk menggali ya teman-teman. Biasanya di medan yang sempit teman-teman. Ini teman-teman, bersihkan teman-teman, biar nggak kotor. Ayo kita kembalikan ke garasi teman-teman. Mundur ya. Wah, ini ada excavator keren teman-teman. Ayo kita coba teman-teman. Ada jembatan yang rusak ya teman-teman. Kita coba angkat pakai excavator keren teman-teman. Diangkat teman-teman. Mantap. Jembatannya sudah jadi teman-teman. Keren ya excavator keren. Ayo kita kembali ke kandang teman-teman. Pulang ke garasi. Namanya wood roller teman-teman. Ayo kita coba teman-teman. Wood roller itu untuk menghaluskan permukaan jalan teman-teman. Jalan yang tadinya tidak halus biar menjadi halus teman-teman. Keren ya teman-teman. Tuh kan jalannya udah mulai halus teman-teman. Wah, halus ya teman-teman. Ayo kita kembali ke garasi teman-teman. Jadi begitulah cara kerjanya teman-teman. Wah, ini ada forklift teman-teman. Forklift itu berfungsi untuk mengangkat benda berat teman-teman. Ayo kita coba teman-teman. Coba ya teman-teman untuk mengangkat teman-teman. Nah, begini teman-teman cara kerjanya teman-teman. Kita angkat teman-teman. Nah, kita taruh lagi teman-teman. Kita turunkan ya teman-teman. Nah, sekali lagi teman-teman. Kita masukkan, kita angkat. Pergi teman-teman, kita taruh ke tempat yang kita inginkan teman-teman. Kita terus
sini teman-teman, kita turunkan lagi teman-teman. Begitulah teman-teman cara kerja forklift teman-teman. Kita kembali ke garasi teman-teman.